Oke, kita keluarkan gelnya sini. Ini lidah buayanya. Kemudian tambahkan dengan sedikit kopi. Tambahkan sedikit kopi sini. Tambahkan dengan setengah sendok teh kopi. Sudah cukup untuk ukuran ini. Kita aduk-aduk. Oke, setelah banyak teraduk rata, kita langsung bisa menggunakan bahan ini. Bunda Sita bisa menggunakan bahan ini untuk mengatasi kulit kering, kulit kusam, keriput, kerutan, memudarkan flek-flek hitam, pigmentasi, bekas-bekas jerawat, dan mencerahkan kulit yang gelap. Untuk cara memakainya, gosokkan aja merata pada seluruh kulit wajah selama 1-2 menit, kemudian cucilah dengan air. Jadi tidak perlu tunggu lama-lama, 1-2 menit aja, langsung bisa dicuci dengan air. Lakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, cerah, glowing, bebas keriput, dan bebas flek hitam. Bahan yang saya gunakan untuk kali ini adalah dua saja, cukup dua bahan saja, yaitu kopi kapal api dan satunya lagi adalah lidah buaya. Oke, Bunda Sista, untuk cara memakai bahan ini, gosokkan aja pada kulit wajah selama 1-2 menit. Kita gosokkan aja seperti ini. Dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, kenyal, kencang muda, bebas keriput, dan bebas flek hitam. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye bye.